balik lapangan kali ini untuk sementara. Siapakah yang memegang bola atau memukul di servis pertama? Ya, umpamanya Hengki, pemain yang baru masuk kali ini. Hengki acang-acang akan melakukan servis. Nomor punggung bola pukul keras Hengki diterima oleh siapa yang sama ada pukul keras. Kembali kali ini ya, Haka masih dimulai oleh Raus. Sabi akan hina. Kali ini pukul hari yang begitu keras. Akhirnya kali untuk Sukasari. Sabi ya, kembali kali ini penyetek saja Wisnu kembali diterima oleh Jajang Usama. Dia cantik saja bola. Kembali ada Fitri. Ini masih bisa ditahan. Ada satu luka. Apa yang terjadi? Luka-lukanya salah seorang pemain dari Pogara Sukasari ada yang melakukan pelanggaran. Akhirnya pindah poin satu sama. Kali ini Raka acak-acak pukul keras Raka diterima Jajang Usama. Luka cantik saja Sabi. Kembali ada siapa di sana? Rupanya pemain dari Pogara Sukasari yang melakukan kesalahan atau pelanggaran akhirnya menambah poin untuk Tanjung Berta 2-1. Masih Raka sang center dari Tanjung Berta. Pukul keras Raka diterima jaya di belakang Sani Utara dan Rupo. Begitu kencang akhirnya pindah poin kembali untuk Sukasari 2-1. Sani set diterima ada Wisnu di sana. Umpan manis dibuat dan Fitri. Ayo dibuat Fitri juga berhasil. Akhirnya poin berpindah kembali untuk Tanjung Berta 3-2. Kali ini siapa dia? Fitri. Fitri acak-acak. Fitri Abdul Hakim dengan nomor punggung 3 dari Permata Tengger Tanjung Berta. Campik servis keras sekali. Diterima dari Hartono Cantik saja. Kembali lagi-lagi hari ini. Para siapa? Wisnu. Dengan tangan kita kembali. Sukasari. Lagi-lagi Rio dengan sekarat memukul dengan kerasnya akhirnya pindah poin kembali untuk Sukasari 3-1. Dia kali ini dia ada kali ini pukulan Abid juga begitu keras begitu sempurna akhirnya pindah poin kembali untuk Tanjung Berta 4-3. Kali ini Fitri, nomor punggung 8 dari Tengger. Saya pernah sekali namun saya lagi-lagi dibuang Fitri. Sayang sekali dibuang begitu sempurna. Akhirnya pindah poin menjadi 4-1. 4-1. Saat ini Arsil, nomor punggung 8 Arsil dari Sukasari. Saya pernah sekali Tengger bahwa diterima oleh anak rumah. Cepet saja, masih ada Sabi. Umpan ada yang harus kembali ke sisa diselamatkan. Apa yang terjadi? Rupa-rupanya salah seorang pemain dari Tengger melakukan pelanggaran. Akhirnya poin pertama kembali untuk Sukasari menjadi 5-4. Hasil, 5-4 sementara. Halnya hasil, sir. Diterima oleh anak-anak Tanjung Berta. Rupa manis ada Abi. Pasir sama Abi. Pasir yang cukup baik dari Abi. Tidak bisa dikembalikan oleh anak-anak dari Sukasari. Akhirnya pindah poin menjadi 5-1. 5-1 untuk sementara di set kedua ini. Kali ini bola dipegang oleh saudara Wisnu dengan nomor punggung 4 dari Tanjung Berta. Kali ini Wisnu acang-acang capping servis keras. Akhirnya pindah pun kembali untuk Tanjung Raya untuk Sukasari menjadi 6-5. Kali ini Jajang nomor punggung 9 acang-acang dari Ipogal Sukasari. Jajang pukul keras Jajang diterima oleh anak-anak Tanjung Berta. Rupa manis ada siapa? Wisnu pressing mereka. Wajah saya tidak bisa dikembalikan dengan sempurna oleh anak-anak dari Sukasari. Akhirnya pindah poin kembali untuk Tanjung Berta 6-1. Kali ini Aditya acang-acang capping servis keras sekali. Aditya diterima oleh Rio. Rupa manis ada Rio. Akhirnya menambah poin kembali untuk Tanjung Berta 7-6. Ya kali ini masih Adit. Aditya, Adit Prayoga dengan nomor punggung 1 dari Permata Tanjung Berta. Capis-capis kena Adit. Namun sayang bola yang sempurna setnya. Akhirnya pindah poin kembali untuk Sukasari 7-1. Harus
nomor punggung 3 Horus ancang-ancang dari Sukasari. Jumping service keras sekali diterima oleh anak-anak Tanjung Lesan. Kembali tendangan pada siapa? Fitri. Namun sayang pukulan Fitri masih melebar jauh meninggalkan lapangan. Akhirnya poin 8-7. Ya, technical team out di set kedua. Hari ini technical team out pertama untuk sementara. Sukasari memimpin 8 dan Tanjung Lesan 7. Siap, liberona siap, ada set-set. Siap, minta itu lebih posisi kembali, kali ini tetap tinggung 3 dari Sukasari. Wapus, ancang-ancang akan melakukan servis. Jumping servis keras sekali diterima Fikri di sana. Umpan manis ada Wisnu. Masuk secara semara. Pukulan back attack dari Wisnu begitu keras, begitu kejar, jatuh di pojok sebelah kanan. Akhirnya pindah pilih kembali 8 sama. Kali ini aja ancang-ancang cedulannya dari Tanjung Lesan. Jumping service diterima Rio di sana. Umpan manis ada Wisnu. Back attack Wisnu, namun saya bawa keluar. Akhirnya menambah poin kembali untuk Tanjung Lesan 9-8. Masih kali ini siapa dia? Ajat sebenarnya nomor punggung 2 dari Permata Tengger Tanjung Lesan. Ancang-ancang akan melakukan servis angkat tinggi-tinggi. Pukul keras Ajat diterima jajar di sana. Umpan manis masih bisa jaga satu walaupun bola keluar masih sayang touchball. Akhirnya menambah poin kembali untuk Tanjung Kota 10-8 untuk sementara di set kedua ini. Kali ini Ajat Sudrajat ancang-ancang dengan nomor punggung 2 dari Permata Tengger Tanjung Kota. Angkat tinggi-tinggi, jumping service keras sekali diterima jajan di sana. Namun ada Warus membantu, ada Rio pula. Dan bertambah poin kembali untuk Tanjung Lesan 11-8. Ya, kali ini masih ya rupanya technical team out diminta oleh official dari Ipogal Sukasari. Untuk sementara di set kedua ini Tanjung Lesan 11 dan Ipogal Sukasari 8. Ya, kita kembali ke lapangan setelah diminta oleh official dari Pogal Sukasari. Kali ini masih Ajat memegang bola akan melakukan servis. Jumping service keras sekali Ajat diterima jajan di sana, contek saja. Namun sayang tidak bisa dikembalikan oleh Fikri. Akhirnya pindah poin kembali untuk Pogal Sukasari 9-11. Siapa dia? Hengki, nomor punggung 2. Hengki pukul keras Hengki diterima Fikri di sana. Umpan manis Fikri. Tidak bisa dikejar oleh saudara Jajan. Saking kerasnya pukulan dari Fikri, akhirnya poin berpindah kembali untuk Tanjung Lesan 12-9. Ya, kali ini setter dari Tanjung Lesan. Raka, ancang-ancang Raka pukul keras diterima oleh Rio di sana. Umpan manis Rio. Rupanya hati-hati ya buat kedua pemain karena ada licin, jangan memaksakan kalau tidak memungkinkan. Kembali poin pertama untuk Tanjung Lesan 13-9. Kali ini Raka set diterima jajak di sana, cantik saja. Siapa yang berusaha dikasih saja kembali untuk Tanjung Lesan 14-9. Masih Raka, kali ini Raka sang setter dari Tanjung Lesan. Acang-acang akan melakukan servis. Ya, Raka pukul keras Raka kembali diterima Rio. Namun sayang bola keluar Raka. Akhirnya pindah poin 10-14. Ya, 4. Ya, kali ini Sani. Acang-acang sang setter dari Sukasari. Set keras sekali diterima langsung di sana. Raka mempersiapkan Wisnu. Namun sayang bola keluar. Akhirnya poin pertama Oh, blanco.
15 hari ini technical timeout official dari Tanjung Bernang. Sementara masih memimpin Tanjung Bernang dengan 15 dan Ipobal Super Seri 13. Dua kali ini Rio acak-acak akan melakukan servis dari Ipobal Super Seri. Lepas ya. Ya, Rio akan tinggi-tinggi capping servis keras sekali. Hari ini Rio dari Sukasari acak-acak akan melakukan capping servis keras sekali diterima Adit di sana. Umpan manis Adit. Walaupun keluar namun saya Hajbel menyentuh salah seorang pemain dari tim Ipobal dan akhirnya pindah poin dan sekaligus technical timeout yang kedua di set kedua ini untuk sementara 16 Tanjung Kerta 14 Sukasari. Ya, mulai aja. Baik, kembali ke lapangan setelah technical timeout. Kali ini bola dikuasai oleh pemain dari Tanjung Kerta melalui Fikri yaitu nomor punggung 8. Kembali kali ini harus acak-acak Sari umpan Waris. Pukulan yang begitu keras dari Waris akhirnya pindah poin kembali untuk Sukasari 15-16. Beres ya, Ceng. Ya kali ini Arsil, pemain dari Sukasari nomor punggung 8, pukul keras Arsil diterima Wisnu Sena, umpan manis, Fikri Elsa, jauh, hari ini Arsil, pukul keras Arsil diterima oleh anak-anak Tanjung Kerta, ada siapa Adi? Akhirnya pindah poin kembali 17-16 kali ini Wisnu ancang-ancang akan melakukan servis dari Tanjung Kerta jumping servis Wisnu kelas kali katanya bola diterima Rio umpan terus contek saja masih ada Arsul ada Rio kembali contek Arsul kembali ada Adit Arsul hari ini pindah Adit begitu dan Hari ini jajak, acak-acak jajak, pukul keras jajak. Kepala siapa di sana? Umpan rangkap kepala siapa? Ada Wisnu, masih ada Rio. Kembali. Masuk ke sana semua. Kembali kembali untuk Sukasari. Siap. 18 sama. Kali ini siapa dia masih jajak? Acak-acak akan melakukan servis pukul keras jajang diterima oleh anak-anak Tanjung Kerta ada siapa? Adit! Hari ini pukul Adit cukup keras cukup mematikan akhirnya pindah poin kembali untuk permata Tanjung Kerta 19-18 kali ini Adit Aditya acak-acak capping servis keras Aditya kembali contek saja ada siapa di sana pukul keras akhirnya 28-18 untuk sementara di set kedua ini masih Tanjung Kerta memimpin dengan 20 dan Ipobal Sukasari 18. Sudah 2-0 si Mare Ele. Baik saudara-saudara, balik ke lapangan setelah technical timeout diminta oleh ofisial dari Rio.
untuk gol Sukasari. Kali ini Aditya acak-acak akan melakukan servis. Aditya Hadi Prayoga sepasa diterima dia di sana cantik saja. Sukasari sembilan bola pertama. Kali ini Warus acak-acak akan melakukan servis. Warus capis servis keras sekali diterima oleh anak-anak Tanjung Pura. Ada siapa di sana? Pikri. Kembali untuk Tanjung Pura 21-19. Anu kosong, kosong. Acak-acak akan melakukan servis aja keras sekali diterima oleh Nilai dari sana. Umpan dia masih bisa tahan. Ada Fikri di sana. Umpan Anis. Yeah.